Inilah tempat hiburan pasar malam Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, yang sudah dimulai sejak sepekan yang lalu. Bagi pemirsa yang suka berburu pakaian second atau yang biasa disebut lelong, bisa berkunjung ke sini. Karena ada berbagai macam jenis pakaian lelong, mulai dari baju, celana, topi, sepatu, hingga pakaian dalam. Dengan harga yang bervariasi dan tentunya masih terjangkau, mulai dari yang paling murah, yaitu Rp5.000. Salah seorang penjual lelong, Ali Umar, mengatakan tempatnya selalu ramai pengunjung, terutama oleh kaum hawa. Karena selain harganya yang lumayan murah, kualitas pakaian lelong yang dijualnya juga masih bagus dan nyaman untuk dipakai. Untuk harga, Pak? Rp10.000 sampai Rp20.000. Itu macam variasi itu, Pak, ya? Apa-apa yang ada di sini, Pak? Baju, kemeja, baju lata, celana ni, legging, kemeja cewek, kemeja cowok, kaos kaki, celana dalam, lengkap. Itu yang dari 10 sampai 20.000 rupanya. Ya? 10 sampai 20. Yang 5.000 ada ke sini, Pak? Ya. 5.000 ada enggak? 5.000 kaos kaki. Kaos kaki itu, Pak, ya. Celana dalam cewek, main. Yang paling banyak pakaian apa nih, Pak? Pakaian cewek. Selain bisa berbelanja pakaian lelong, pengunjung yang datang juga bisa menikmati berbagai macam jenis kuliner ataupun jajanan. Kemudian juga mencoba berbagai jenis permainan. Mulai dari permainan anak-anak hingga permainan ketangkasan. Dari Kabupaten Mempawah, Zain Pontipi memberitakan.